وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Berapakah jarak wanita sudah dikatakan safar? Yang benarnya tidak ada jarak kilometer dalam hal tersebut. Kembali ke uruf. Kembali ke uruf, kebiasaan masyarakat. Kalau ke tempat itu safar, maka sudah dikatakan safar, haram baginya tanpa mahram, wallahualam. Jangan lupa subscribe, like dan share.